Saudara, kawanan gajah liar memasuki permukiman dan merusak belasan rumah warga di perbatasan Kabupaten Tanggamus dan Lampung Barat pada Jumat dini hari. Dari video yang direkam oleh warga terlihat warga tengah melihat kondisi rumahnya yang rusak parah. Kawanan gajah liar tersebut merusak 15 rumah warga, 5 diantaranya mengalami rusak parah. Kawanan gajah juga merusak tanaman milik warga. Sementara tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Berdasarkan informasi dari beberapa saksi, biasanya kawanan ini tidak pernah melakukan pengrusakan, apalagi rumah maupun tanaman. Namun demikian, sampai saat ini Polres Tanggamus masih terus melakukan penyelidikan terkait penyebab kenapa sampai gajah-gajah ini melakukan penyerangan terhadap rumah maupun tanaman yang dilintasi.